tulis. Kenapa zikir lepas fardu maghrib hukumnya jadi wajib ustaz? Selama ni kami faham hukumnya sunat. Salin hujah yang kedua, kerana zikir itu menyempurnakan ia akan yang wajib. Tulis. Kerana zikir itu menyempurnakan ia akan yang wajib. Apa makna zikir itu menyempurnakan yang wajib? Contoh begini. Wuduk ni tuan-tuan, asalnya hukumnya sunat. Kalau tuan-tuan duduk di rumah pukul 3 petang, Zuhur dah semayang, asar tak masuk lagi, kita berasa tak tahu nak buat apa, nak ambil wuduk lah. Hukumnya sunat. Tuan-tuan nak ambil pun boleh, tak ambil pun tak apa. Satu. Tiba-tiba bila masuk 4:30 asar dah masuk, tak dapat tidak nak semayang fardu asar. Bila nak semayang, wajib kena ada wuduk. Tak dapat tidak wajib ambil wuduk. Maka hukum yang sunat tadi bertukar menjadi wajib. Satu. Yang kedua, gali perigi. Ulama kata asal gali perigi hukumnya harus. Nak gali pun tak apa, tak gali pun tak apa. Tapi kalau dah masuk waktu asar, nak sembahyang wajib kena ada wuduk. Nak berwuduk wajib kena ada air. Maka ulama kata sekiranya waktu masih panjang dan kalau kita yakin agak-agak gali sedepa, gali sekaki air boleh keluar, maka wajib gali perigi. Kalau waktu dah sempit, tak wajib dah. Bermakna boleh tayamum dan sebagainya. Tapi kalau waktu masih panjang, wajib gali perigi. Nak beri faham, hukum yang asal harus bertukar menjadi wajib. Kenapa tukar hukum? Sebab nak menyempurnakan yang wajib sembahyang. Begitu juga wudu. Asalnya sunat, bertukar menjadi wajib sebab apa? Nak menyempurnakan sembahyang. Tak dapat tidak tuan-tuan, pengajian ni juga merupakan satu fardu ain yang wajib. Tuan-tuan nak sempurnakan pengajian dengan sebaiknya, tak dapat tidak zikir itu bertukar menjadi wajib. Mana dalil dia? Telah berkata Asy-Syaikh Ibnu Athaillah Askandari dalam kitab Syarah Hikam. Dia kata apa? Jasad manusia, hati manusia ni tuan-tuan ibarat satu bejana. Dalam kitab tasawuf dia buat satu perbahasan perbandingan. Jasad manusia, hati manusia ni ibarat satu bejana. Bejana ni masa lama, orang Melayu panggil bekas. Bekas untuk menerima segala hukum, penentuan dan qada qadar daripada Allah Ta'ala. Yang kata Nabi asal bekas ni tuan-tuan berwarna putih. Betul tak? Baik. Terpulanglah kepada ibu bapanya untuk meyahudikan ia ke, memajusikan ia, Islam dan sebagainya. Kemudian tak dapat tidak tuan-tuan, bekas ini akan terkotor. Kerana nak melalui onak-onak duri dunia, tak dapat tidak bekas ni akan menjadi kotor. Baju putih pakai sehari pun kotor dah. Apatah lagi 30 tahun, 40 tahun. Kekotoran akan datang dari dua pihak. Yang pertama daripada dalaman. Apa dia dalaman? Sifat-sifat mazmumah, riak, ujub, takabur dan sebagainya mengotorkan bekas balik dalam. Luaran pula akan dikotorkan dengan empat perkara kata Ghazali, yakni makhluk, dunia, nafsu dan syaitan. Empat perkara ini akan merosakkan kehidupan kita dan hati kita, bermakna bekas untuk menerima segala wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menerima segala hukum daripada Allah Ta'ala. Kemudian apa yang berlaku? Bila bekas ni kotor tuan-tuan dah, dalam banyak-banyak bekas yang kotor, tiba-tiba Allah Ta'ala tak pinggirkan kita. Arti Tuhan tak pinggir apa? Tetap Tuhan takdirkan kepada kita untuk hadir kuliah ilmu untuk mengaji. Artinya tiap-tiap malam ilmu nak masuk. Ni hati dah. Maka malam ni kuliah dengan Ustaz Irwan, ilmu masuk. Besok kuliah pula dengan ustaz lain, ilmu masuk. Lepas tu kuliah pula dengan tok guru lain, ilmu masuk. Maka hamba nak tanya tuan-tuan yang alim. Sekalipun tuan-tuan mengaji dengan guru yang pakeh, guru yang alim, guru yang mursyid, orang yang ikhlas dengan ilmunya, berwarna walaupun ilmunya bersih seperti air ini, tapi kalau masuk ia pada bekas yang kotor, agak-agak air tadi menjadi bersih ke kotor? Kotor. Bila mana air tadi menjadi kotor, agak-agak tuan-tuan boleh minum dah? Tak boleh minum. Ini yang Imam Ghazali kata, ilmu yang tak memberi manfaat pada kehidupan. Ilmu yang tak menjadi satu alat untuk kita berubah.
Sebab tu Ghazali pernah berkata dah 1000 tahun dahulu, manusia akhir zaman ni kalau digali, kalau ditanya, kalau dikorek berkena ilmu, nescaya mereka boleh menjawab. Dah? Tanya bab sabar, dia boleh hurai begini, begini, begini. Tanya bab tawakal, dia boleh cerita begini, begini, begini. Tanya bab zuhud, dia boleh hurai begini, begini, begini. Tapi persoalan Ghazali dah buat dah. Yang dia kata itu, adakah dia berjaya laksanakan pada kehidupan dia? Allahu Akbar. Yang dia syarah itu, adakah terzahir pada kaki, tangan, otak dan akalnya? Ghazali kata tidak. Kerana apa? Akibat daripada hati yang kau, yang kotor. Dah? Sebagai contoh paling mudah, dalil dah terdapat pada mata tempat tuan-tuan pada hari ini. Berbuih mulut dah kita bagi tahu. Tiap-tiap kali mengaji, wajib bawa pen buku. Ah, contoh dah, kena dah. Allahumma salli ala Muhammad. Bermakna ilmu tuan-tuan ada, betul tak? Ilmu tuan-tuan dah ada. Oh, tiap-tiap kali mengaji wajib ada pen buku. Bermakna pengetahuan dah ada, ilmu dah masuk. Tapi kenapa ilmu tadi tak mencorakkan kepada kaki tangan untuk kita melakukan perbuatan yang kita tahu tadi? Maka akibatnya kerana ilmu tadi masuk pada bekas yang kotor, maka air tak bisa diminum walaupun pengetahuan ada, tapi tak berlaku pada kehidupan. Sebab tu tak dapat tidak zikir lepas fardu maghrib hukumnya wajib. Kerana dengan zikrullah itulah satu kaedah ilmu yang banyak membantu perubahan kepada pengajian selepas daripada zikrullah. Ha, dah? Sebab tu nak bagi faham wajib kita berzikir supaya membersihkan hati tuan-tuan. Nak bersihkan banyak tak mampu. Bersih sekadar yang mampu. Sebab tu dalam kitab Hidayatul Salikin, Syekh As-Samad Al-Falimbani pernah mengeluarkan beberapa kaedah daripada Imam Ghazali. Dia kata zikrullah ni tuan-tuan lebih afdal daripada menunaikan haji, lebih afdal daripada perang fi sabilillah, lebih afdal daripada kita memerangi puak-puak kafir dan sebagainya. Kerana apa? Dengan zikrullah inilah akan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Faham makna ibarat? Dua. Yang ketiga, Salin, kenapa zikir lepas fardu maghrib hukumnya wajib? Sebagai mukadimah saja dah. Selama ni kami faham sunat, tiba-tiba hari ni Ustaz Irwan kata pula hukumnya wajib. Dalil yang ketiga, ulama kata kerana tuan-tuan dengan zikrullah itulah banyak membantu bagi yang yang wajib. Tadi menyempurna, ini ulama kata membantu pula. Membantu bagaimana? Ilmu ni tuan-tuan perlu dihurai dengan hati yang bersih. Dah? Artinya, bila tuan-tuan mengaji tiap-tiap malam, ustaz yang datang, syekh yang datang, guru yang datang, cuma dia membicarakan berita. Yang bila mana berita tu disampaikan kepada tuan-tuan, kadang-kadang guru cakap begini, bila sampai kepada hati yang tak faham, maka kepahamannya berbeza. Contoh paling mudah, seorang wali Allah pernah berkata, tengok dah, kalau dah alim, tak payah sembahyang. Ni nota. Kalau dah alim, tak payah sembahyang. Baju putih, tolong huraikan apa makna nota tadi. Ha, sudah. Cubalah jawab, salah pun tak apa, tak kena ketuk ketampi. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau dah alim, tak payah sembahyang, apa makna dia? Ha, belakang sekali, hujung sekali baju coklat. Baju teluk belanga. Ha, sudah, tanya belaka dah. Tak tanya dah barisan di depan, nak tanya soft-soft di belakang. Ha, depan ni alim belaka dah. Cuba jawab. Pasal dia alim dah, tak payah semayang lah. Betul? Ha, baik, satu dah. Hak belah sini pula. Ha, baju kuning, hak dekat pintu. Apa makna kalimah kalau dah alim tak payah semayang? Sudah. Ni hak pakai kemeja jubah depan ni, hak kelabu. Tak tahu. Ya? Tak tahu. Baju purple. Apa makna perkataan kalau dah alim tak payah sembahyang? Ya? Tak ada dosa. Oh, begitu pula syarahnya. Ha dah. Baju biru. Apa makna perkataan kalau dah alim tak payah sembahyang? Ya? Tak payah bermakna tak, tak susah. Ah, dah, Allah. Ni nak bagi faham, bila guru mengeluarkan satu statement, kalau ilmu itu datang kepada hati yang tak faham, bermakna inilah akibat yang berlaku. Dah? Oleh kerana apa?
Tiada ikatan antara kita dengan zikrullah, tiada ikatan antara kita dengan hati yang bersih. Ulama kata kalau dah alim tak payah semayang. Maknanya kalau dah alim semayang tu jadi tak susah. Tak susah dengan makna tak payah. Cuma dia akan menggunakan uslub bahasa dia. Orang Kelantan dengan cara dia, orang Jawa dengan cara dia, orang Indonesia dengan cara dia, orang Arab dengan bahasa dia. Sebab tu nak bagi faham kepada kita, tak dapat tidak cara nak berkesan kepada memahami ilmu dengan menghidupkan zikrullah pada hati. Sebagai contoh paling mudah dah. Kalau tuan-tuan belajar ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf di antara mata pelajaran yang wajib tuan-tuan belajar ialah mengenal sifat-sifat mahmudah dan mengenal sifat-sifat mazmumah. Tuan kameraman, apa dia sifat mahmudah? Sifat yang terpuji, yang baik. Apa dia? Sabar, tawakal, zuhud, syukur, ingat kepada mati. Betul tak? Lawan dia pula sifat mazmumah, baju kuning. Sifat mazmumah apa makna dia? Sifat yang tercela, sifat yang dikeji. Apa dia? Ria, ujub, takabur, sum'ah, berdengki dan sebagainya. Baik. Itu nota. Dah? Bermakna kalau tuan-tuan baca kitab, itu nota. Tapi kalau ilmu tu dimasukkan pada hati dan hati pula direfresh dengan zikrullah dan sebagainya, kadang-kadang dengan hati yang bersih dia akan menterjemahkan balik nota tadi. Artinya apa? Dak, sifat mahmudah ni tuan-tuan bukan selama-lama jadi mahmudah. Kadang-kadang sifat mahmudah boleh jadi mazmumah. Dah? Benda ni dalam kitab tak dicerita. Begitu juga sifat tercela. Bukan sampai bila-bila jadi tercela dak. Kadang-kadang sifat mazmumah banyak membantu kita untuk kenal kepada Allah Ta'ala. Contoh, sabar. Kalau kita belajar kitab, sabar sifat mahmudah dak? Sifat yang terpuji. Tapi kalau sanggup sabar 3 jam sebab nak tengok bola punya pasal, agak-agak sabar begini dapat pahala ke tak? Ha, sudah. Dah? Kalau mengaji sejam kuliah maghrib tu sakit lutut dah, Allahumma salli ala Muhammad, tapi sanggup sabar 3 jam nak tengok bola, agak-agak sabar begini dapat pahala tak? Dah dikeji oleh Allah Ta'ala. Ni nama sabar yang jadi mazmumah. Contoh lain, tawakal. Tawakal sifat yang baik. Tapi kalau kita pegang iktiqad, bila anak demam, kalau makan ubat murah payah nak baik, kalau makan ubat mahal mudah nak baik. Kalau pada lidah tak ada masalah, tapi kalau masuk pada hati, kita bertawakal dengan kaedah begini, agak betul tak tawakal ni? Dah dicela oleh Allah Ta'ala. Contoh lain, ingat mati. Ingat mati satu akhlak yang baik, betul tak? Berbicara dua orang muslimat, Allah kalung, berasa nak mati lah sangat ni. Ha, dah. Sebab apa kawan? Iyalah, ada laki-laki tak boleh harap ada anak-anak buat perangai Melaka. Daripada susah hidup baik mati. Allahu Akbar. Agak-agak ingat mati begini dicela ke atau dipuji? Dicela. Nampak macam ingat mati tapi dicela oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ha, ini kata sifat mahmudah kadang-kadang jadi mazmumah. Begitu juga sifat mazmumah, sifat yang dicela. Kadang-kadang banyak membantu kita untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Sebagai contoh, takabur. Takabur sifat yang dikeji, betul tak? Tapi Nabi pernah bersabda, bertakabburlah kamu di atas dua golongan. Pertama, golongan orang kafir. Kedua, golongan orang yang bertakabur. Kita balik kampung, bersembah dengan adik-beradik. Bentang-bentang dapat kerja besar dah, kita merendah, dia menaik. Kita merendah, dia menaik. Akhir sekali Nabi kata, nak jatuhkan orang begini, kita kena bersifat takabur. Bukan nak kata kita takabur dah. Nak bagi tahu kepada dia, walau mu hebat, ada orang lagi hebat. Walau aku hebat, ada orang yang lagi hebat. Supaya nak merendahkan dia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ini kata sifat takabur yang menjadi mazmur, yang menjadi mahmudah. Contoh lain, riak. Riak ni apa? Kita beramal bukan kerana Allah, tapi kita beramal kerana lain daripada Allah. Contoh begini. Kita ni tuan-tuan baru dilantik jadi AJK. Dah? AJK surau, pelantikan baru. Tiba-tiba satu hari tu bila masuk ke surau,
jemaah pula ramai. Kita ni jenis rajin tak, jenis malas semayang sunat contoh. Tapi mentang-mentang baru dapat jawatan ahli jawatan kuasa, belum pengerusi lagi baru AJK, dapat pula 3-4 kawan yang sejawatan. Nak tunjuk kepada dia orang yang aku ni rajin semayang sunat, padahal sebelum ni malas semayang sunat. Maka datang satu firasat, aku nak semayang sunat semata-mata nak tunjuk kepada mereka. Hamba nak tanya tuan-tuan yang alim, dalam fenomena begini, situasi begini, adakah tuan-tuan nak pilih untuk sembahyang bersama riak, ataupun biarlah aku duduk, mudah-mudahan aku boleh ikhlas kepada Allah Ta'ala? Baju hijau pekat, tuan nak pilih yang mana? Nak pilih sembahyang serta riak ke? Ha, depan ni. Hak pakai spek mata. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan nak pilih semayang bersama riak ke, ataupun biarlah aku tak semayang, mudah aku boleh ikhlas dengan Allah Ta'ala? Tuan nak pilih yang mana? Sudah. Allahumma salli. Baju biru belakang. Yang duduk lah. Ha, dah. Sebelah dia semayang. Satu semayang, satu duduk. Sebelah dia nombor dua duduk. Mudah-mudah boleh ikhlas dengan Tuhan. Baju kuning duduk. Tiga duduk, satu sembahyang. Seorang lagi. Oh, apa pakai songkok comel tu. Dah. Tuan nak pilih yang mana? Duduk. Empat duduk, satu sembahyang. Alhamdulillah, kepada mereka yang memilih untuk duduk, maka tuan-tuan telah berjaya ditipu oleh tipu dayanya syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tahniah diucapkan. Inilah agenda syaitan tuan-tuan. Memang puak-puak jin syaitan dah sebenarnya, kerja mereka untuk mengurangkan kita ingat kepada Allah. Memang tugas mereka untuk membawa segala perkara-perkara yang akan melayak kita kepada Allah. Sebab tu Imam Ghazali pernah berkata, tuan-tuan boleh gunakan kalimah ni untuk tuan-tuan menonton di hari hadapan. Ghazali pernah berkata, mula-mula aku berzikir bukan kerana Allah. Imam Ghazali cakap ni, mula-mula aku berzikir bukan kerana Allah. Tetapi bila mana zikir telah penuh di hatiku, aku tak nampak yang lain melainkan Allah. Allahu Akbar. Nak cerita, nak buat kehidupan, nak buat amalan, memang kena lawan. Walaupun dengan riak kita kena buat. Kerana apa? Hamba bagi satu hujah yang paling kuat. Kalau tuan-tuan memilih, maaf deh, hamba bukan nak perdahkan siapa-siapa, tak nak mengaji. Bagi tuan yang memilih tadi untuk duduk, biarlah aku ikhlas kepada Allah Ta'ala, tak semayang pun tak apa. Cuba tuan-tuan bagi satu jangka masa, agak-agak berapa tahun lagi betul-betul aku nak mengaji ilmu tasawuf, aku nak berzikir kepada Allah Ta'ala, aku betul-betul ikhlas, barulah aku nak semayang. Cuba bagi satu jangka masa, 5 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, agak-agak berapa tahun lagi? Cuba jawab. Daripada 4 orang tadi, seorang tolong jawab. Ya? Walaupun tuan-tuan mengaji 40 tahun, riak, ujub, takabur, segala sifat hati ini akan diuji. Dalil, kalau tuan-tuan mengaji kitab Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, dalam Aqabah yang ketiga menceritakan riak, ujub, takabur, Imam Ghazali banyak membawa cerita-cerita daripada para-para salafus soleh yang di Iraq ni tuan-tuan. Ketika tu telah beranaklah ramainya Qori. Qori ni apa? Orang yang sedap baca Quran. Tiba-tiba satu bapak wali ni, bapak wali dah, dia berpesan kepada anak-anaknya. Dia kata, wahai anak-anakku, kalau aku tua tak larat nak bangun besok, engkau buatlah rumah yang jauh di pendalaman, yang jauh daripada Qori-Qori. Maka bertanya anak-anaknya, walhal kenapa bapakku? Kenapa pilih begini? Sedangkan semayang di belakang Qori, orang sedap baca Quran ni bukan salah. Tapi berkata bapak wali ini, bila mana aku semayang di belakang mereka, dengan sedap bacaannya, terpesonalah aku, lalailah aku kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Nak cerita, bapak wali pun masih lagi diuji dengan perkara-perkara hati begini.